Al haji khasnya iaitulah tentang waktu kita berada di Arafah. Di Arafah, apa yang kita nak buat? Di antara zuhur dengan maghrib, zuhur dengan maghrib tempohnya lebih kurang 5 jam setengah. 5 jam kali 60 minit ada 300 minit. 300 minit campur 30, 330 minit saja ada. Panjang ke pendek? Yang kata, berapa jam? 5 jam, oh lama. Duduk kalau lupa sampah Kota Baru rasa lama. Kita kira minitnya 330 minit. Apa yang Haji Hajah nak buat 330 minit? Setengah jam yang pertama memang dah habis. Solat zuhurnya dengan khutbahnya tamat. Tinggal lagi 300 minit. Maka di sinilah menjadi peranan kita sekarang. Ambil pen, ambil kertas, ambil buka kita punya handphone, laptop, tulis. Apa benda yang aku nak kata? Apa benda yang aku nak bermunajat? Waktu berada di Arafah, saatnya begitu kritikal, ada 300 minit. Tulis. Yang pertama sekali, doa untuk diri kita sendiri. Untuk kita sendiri, itu mestilah. Ya Allah, aku ni mari daripada jauh, membawa dosa yang banyak, membawa harapan yang tinggi. Husnuzan kami dengan engkau ya Allah, supaya engkau ampunkan. Bagus, 30 minit. Minit yang kedua pun tukar doa. Isteri doakan suami, suami doakan isteri. Saya banyak terima aduan masalah suami kita ni. Suka sangat menghina isteri. Saya pun tak tahu kenapa. Dia sayang dengan bini. Dia kata waktu dia sayang dengan saya, Ustaz Allah, macam ratu dia buat dengan saya. Kata waktu mana dia sayang tu? Dia pun tak apa nak jawab jugalah. Kadang-kadang tidur lah kot. Tapi kalau waktu dia marah, dia kutuk saya ni macam tak ada harga atas dunia ni. Itu ni antara. Tapi kalau orang lain dalam Facebook, tamu-tamu hak janda pula, dia puji melangit-langit. Ini penyakit ni. Jadi kita puji, ya, maaf, kita duduk di Mekah, khususkan doa. Isteri doa kepada suami. Suami saya ni, ya Allah, ngadu dengan Tuhan. Bahasa dia ni marah tak tu kalu dia ni. Tak. Kalau bak salat Jumaat pun tak apa nak laju. Kelik Mekah ni biar jadi. Suami ikat ke suri, isteri dia masya Allah. Nak minta air pun tiga kali suruh buat, tak buat lagi contohnya. Ya. Keluar rumah pun tak apa nak tutup aurat. Jadi itulah dia panggil masa kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla masing-masing, mengadu hal masing-masing. Kemudian doakan ibu bapa kita. Kalau mereka masih sihat, doakan mereka hidup atas istiqamah, mati dalam husnul khatimah. Kalau mereka dah meninggal, kita doakan mereka bahagia dalam kubur. Allah beri keampunan, curahkan rahmat. Kemudian doalah kepada anak kita, cucu. 300 minit ini bagi saya satu masa yang cukup pendek. Tuan-tuan cubalah. Setakat pengalaman saya bimbing orang dan saya sendiri juga buat benda ni, alhamdulillah ada kesan positifnya. Sebab kadang-kadang bela mari, kita penat letih daripada semalam lagi duduk di Arafah. Tak tidur, tak cukup tidur. Kita nak tidur kan orang pasang mikrofon besar-besar, duk zikir munajat di Arafah. Ini satu kekacauan yang berlaku. Kita dalam mesyuarat tabung haji dah janji, jangan ada orang buat munajat malam ni, bagi orang tidur. Esok waktu wukuf, waktunya zuhur sampai ke maghrib. Ada macam-macam lah pakej dia bawa. Ustaz-ustaz dia suara-suara sedap ni pakai duduk munajat situ. Orang nak tidur tak boleh. Esok terlena habis. Ini jadi masa ni masa yang cukup besar. 300 minit untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla waktu hari Arafah sehinggalah di saat hampir maghrib. Hampir dengan maghrib, jangan duduk sibuk dengan benda lain. Saya kadang-kadang sedih tengok ni. Hampir dekat nak maghrib, dia ingat ke selesai dah wukuf. Dia pun berjalan sana sini pergi cari unta nak ambil gambar lah macam-macam. Kalau setakat ambil gambar ambar dengan unta, taklah teruk sangat. Tapi yang berat laginya, ni pakcik-pakcik kita ni lah, bukan orang kampung ni lah. Ada lagi orang lain sedang berdoa minta haji mabrur, dia dekat sibuk dengan kat tandas duk cari haji Marlboro. Ada juga. Bakar-bakar haji ada Marlboro tu, campur tu siapa hawa-hawa lagi dah. Isak juga 3 hari 3 malam ni, lepas tu taubat. Bersyukur. Pergi Mekah jangan bawa haji Marlboro, jangan. Saya kena marah hampir setiap tahun. Sebab tabung haji bila hari Mina, dia suruh kita forum dekat Mina. Saya kadang-kadang dengan Datuk Cik Engoh, macam-macam ustaz yang ada, isu yang kita bawa, isu Haji Marlboro. Dia kata ustaz ni pun tak ada tajuk lain.
Memang masalah kita. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita ambil masa yang baik ini. Inilah peluang yang besar untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Doa sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita nak.